Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Mutiara Islami Jek TV dimanapun Anda berada yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Mutiara Islami Jek TV dimanapun Anda berada yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Definisi takwa, arti takwa secara sederhana adalah mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara banyaknya larangan Allah Subhanahu wa taala dan perintah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya disebutkan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tamshi fil ardi marha, dan janganlah kalian manusia berjalan di muka bumi ini dengan rasa sombong. Allah melarang kita untuk memiliki rasa sombong, dikarenakan sombong merupakan sifat yang tercela yang juga termasuk ke dalam daftar penyakit hati. Sombong juga merupakan sikap yang membanggakan diri sendiri, menganggap dirinya yang paling hebat, menganggap dirinya yang paling segala-galanya, sedangkan orang lain hina, sedangkan orang lain tidak ada apa-apanya. Inilah sombong. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan manusia menjadi sombong? Untuk itu, pada kesempatan ini ada 4 sebab yang menyebabkan manusia menjadi sombong. Bahwa yang pertama, manusia sombong dikarenakan adanya kekuasaan dan jabatan. Kekuasaan dan jabatan yang notabene adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, betapa banyak di antara kita yang dilalaikan oleh hal ini, menyebabkan dirinya sombong kepada Allah, menyebabkan dirinya sombong kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalaulah kita berkaca-kaca dari kisah Fir'aun, Fir'aun yang jelas-jelas memiliki jabatan dan kekuasaan, akan tetapi Fir'aun sombong kepada Allah, Allah murka kepada Fir'aun, dengan mudahnya Allah tenggelamkan Fir'aun, dengan mudahnya Allah musnahkan Fir'aun, dengan mudahnya Allah luluhlantakkan Fir'aun dengan para pengikutnya. Demikianlah orang-orang yang sombong dikarenakan kekuasaan dan jabatan. Lalu yang kedua, manusia sombong dikarenakan adanya harta yang berlimpah. Sama halnya dengan jabatan, sama halnya dengan kekuasaan, harta yang berlimpah juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi betapa banyak di antara kita yang dilalaikan oleh harta yang berlimpah. Padahal kalaulah kita ingat-ingat, kita dilahirkan ke dunia tidak membawa apa-apa, tidak membawa jabatan, tidak membawa kekuasaan, tidak membawa tahta. Lalu apa yang ingin kita sombongkan dengan harta? Harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba saatnya nanti harta dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, manusia sombong dikarenakan adanya harta, adanya ilmu yang berlimpah, adanya ilmu yang bertambah. Ilmu yang harusnya dapat menyebabkan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ilmu ini malah menjadi sarana untuk sombong kepada Allah dan sarana untuk sombong kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalaulah kita ingat-ingat, Allah memberikan ilmu kepada kita bukanlah untuk sombong. Ilmu yang diberikan Allah kepada kita hanyalah sedikit. Lalu apa yang ingin kita sombongkan dengan ilmu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian kuberikan ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, "illa qalila," kecuali hanya sedikit. Lalu apa yang ingin kita sombongkan dengan ilmu? Betapa banyak orang
yang sombong dengan ilmu, dengan mudahnya mengkafir-kafirkan orang lain, dengan mudahnya membid'ah-bid'ahkan amalan-amalan orang lain, menyalah-nyalahkan ajaran ulama-ulama terdahulu, inilah sombong dikarenakan ilmunya. Lalu yang keempat, manusia sombong dikarenakan bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat yang harusnya dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi taat menjadi sarana untuk iblis dan syaitan laknatullah untuk menggoda kita untuk terjerumus ke dalam kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita merasa lebih mulia dibandingkan orang lain. Kalaulah kita berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita merasa lebih hebat ketimbang orang lain. Kalaulah kita berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita menganggap bahwa kita lebih mulia, lebih baik, lebih segala-galanya ketimbang orang lain. Dan kalaulah kita berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadarlah bahwa syaitan dan iblis senantiasa menggoda kita untuk menjerumuskan kita ke dalam kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah empat penyebab yang menyebabkan manusia menjadi sombong, bahwa manusia sombong dikarenakan adanya kekuasaan dan jabatan. Kedua, manusia sombong dikarenakan adanya harta yang berlimpah. Kemudian yang ketiga, manusia sombong dikarenakan bertambahnya ilmu. Dan yang keempat, manusia sombong dikarenakan bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana